Ini tempat penyimpanan airnya, guys. Penyimpanan air. Jadi kalau umpaman ambo air sama sebulan ki kuat. Jadi walaupun sebulan ya, Kak Tuan, masih kuat ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlognya sahabat Eros. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, di sini tempat pembuangan sampah mobil loh. Lah ya, kayak ini nih. Ya. Mobil bagus udah dibuang, teman-teman. Ini masih bagus loh. Di sini kemarin banyak banget, tapi mungkin udah diangkut atau dipindahin kemana, tinggal segitu tuh. Bikin. Yuk kita nyebrang dulu. Di sini mobil bagus-bagus, teman-teman. Jadi sampahnya di sini tuh, masya Allah, tabarakallah ya. Mobil loh. Kemarin di sini nih banyak berciciran, namun sekarang udah nggak ada. Mungkin udah dipindahin atau diangkut kemana ya, nggak tahu juga. Dan sisanya cuma itu doang, sedikit. Yuk kita ke sana dulu. Dan bisa kalian lihat itu udah dibuang, guys. Udah nggak dipakai lagi. Nah, itu banyak kan? Masih ada sisanya mobil yang bagus-bagus. Ini udah nggak dipakai nih. Nggak dipakai ini mobilnya. Kemarin di sini banyak banget di sini nih, banyak. Tapi nggak tahu entah dipindahin kemana gitu kan. Nah ini nih guys, ada mobil apa nih? Ini udah nggak dipakai nih. Oh, mobil Yaris guys. Jadi mobil ini kebanyakan kalau rusak di sini itu males diperbaiki, kebanyakan dibuang gitu kan. Langsung ganti yang baru ini. Sampai benyuk begini, ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Azera guys, tahun berapa ya? Mobil bagus deh ini. Dan coba lihat di sini nih. Nah ini nih. Kalau di Indo ini mobil kayak Escudo ya, Jazz gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Ini udah benyuk semua. Udah dibuang ini guys, nggak dipakai. Tapi yang bagian sono kemarin masih banyak sih berciciran, tapi udah nggak ada sekarang. Coba lihat ke sono ya. Inilah tempat penyimpanan atau pembuangan sampah ya, sampah yang ada di kota Mekah Serai. Dan entah kemarin dipindahin kemana, nggak tahu juga. Masya Allah, belah semua ini tanah ya, kayak kena apa gempa gitu. Aku pengen lewat di sini, tembusnya kemana ya? Masya Allah, ini rumah guys, bagus banget ya, masih baru nih, belum jadi ya, tapi beda dengan yang lain ini. Masya Allah, tabarakallah. Ada anak kecil main futsal nih. Coba lihat dulu. Bagus kayaknya. Masya Allah. Ini guys, anak-anak main futsal guys. Masya Allah. Ayo. Jadi hiburannya orang Saudi itu, anak-anak Saudi itu kalau nggak malam ya, kalau malam itu kan ke mall atau ke mana. Ya kalau sore ya biasanya main futsal kayak ini. Ini karena musim dingin guys.
Kalau musim panas nggak bakalan berani dia. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini rumah, Bang. Masya Allah, tabarakallah. Ini rumah lebar banget ya, guys. Tinggi, bagus. Masya Allah. Kayak hotel. Jadi, ini di sini ini lokasi yang merupakan apa namanya? Wang Sewang ya, kata orang Indonesia itu Jawa itu Wang Sewang. Sendiri-sendiri ya. Kita bisa lihat, bisa jalan-jalan. Di sini mobil diparkir sembarangan, guys. Ditaruh di depan rumahnya. Kalau misalnya ada di Indonesia ini udah hilang lah. Udah hilang mobil kayak ini ya, guys ya. Masya Allah, ya barakallah. Ini ada mobil bagus ditaruh harus kalau di Indo ya ditaruh di garasi terus dikasih atapnya itu masih dikasih atap terus dikasih apa ya takutnya kepanas. Ini مدير حق مين هذه حق انت بيقصوا بيقصوا هذا guys jamal guys ini unta kau amat ya. Jadi katanya ini mau disembelih guys, terus dijual ke sini, di sini. Ini nih dagingnya, dagingnya unta ini. Kasih lihat ya. Nah, ini daging unta. Ini per kilo, kalau nggak salah kemarin nanya 75 ya, 75 rial. Mungkin kalau uang Indo ya setara 100 lebih lah. Mahal amat ya. Terus. Jadi ini enggak makan, guys. Apa yang dimakannya? Badin, Badir. Tadi Badin gusur akibin hina sah. Mita tadi gusur Badin. Mita gusto ba din? Moro. Moro sabi mo. Kita. Mita. Ati ba sila? Oo. Ada laham-laham jamal sa? Masya Allah. Bagus guys. Dulu ya. Jadi, lapar ini paling. Lapar ya? Lapar. Ini unta nyaman. Lapar ini Kak Tuan. Iya, kata itu punya ya. Umur umur berapa tadi kata sih? Coba aja hasi. Napa kata hasi? Oh, ini unta hasi, guys. Unta hasi paling umur berapa kata? Perkiraan. Setahun ke atas nih. Oh, jadi umurnya setahun ke atas ya ini ya. Lumayan. Tapi mahal deh, Kak Tuan. Nanya ikan tonikah bu? Masa? Larang. Sekilun sa
potong kalau rontok satu ini. Gitu deh. Nah, ini kan daging rontok. Ya begitu lah. Hah? Iya. Ini kamu ngakan dan apa? Apa mau minum sebulan sekali yang kuat? Dia mau lebih dari enam kan? Oh ini. Kan? Oh ini penyimpan. Oh ini. Oh di sini tempat penyimpanan airnya guys. Penyimpanan air. Penyimpanan air. Jadi kalau umpaman ambo air lama sebulan di kuat. Jadi walaupun sebulan ya kak tuan masih kuat ya. Terus kak kenapa kak tuan? Ya saya rumput jaringan. Tak lapar berarti kalau rumput. Rumput kayak roti ya. Roti, roti, ikan, susah. Jadi ini sempat jangan sembarangan makan ini makannya ada anu guys apa namanya? Roti, terus unta itu kebanyakan roti. Jadi kadang ada rumput gitu, rumput-rumput kering, tapi kebanyakan roti. Kuis. Ada Jamal. Udumud. 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 India. Oh, Indonesia unta. Unta. Iya. India mah ud. Arabian ud. Arabian indi. Oh, indi. Kuis hadi sa? India mah. Kamu mungkin hadi umur? Mungkin kamu umur hadi? Itu umur sendiri mah. Hah? One four. Hah? One. One four. One sana mungkin. No. Mungkin umur apa? Umur. Iya tuh mungkin leh. Iya. Alwasah Om Sesar. Om Sesar. Yes. Jadi katanya umurnya 5 bulan guys. Gak mungkin lah 5 bulan ya. Umur mungkin leh. Telatin sana, kamu cariin sana umur besar kira. Badin. Jadi saya ikut susah. Ini besar kira. Kamu cariin sana, nare. Kamu cariin sana, telatin sana kira. Badin siapa aja. Masya Allah. Kuis ulah apa kuis hari? Yani wala sinta akil wala lista. Gawis ah? Jadi ini bahasanya itu bahasa Arab dengan bahasa India dicampur guys, Masya Allah. Jadi aneh ya. Samni jatai. Iya. Samni jatai. Min fain India, min fain India wala Bengali? Mister India. India Masya Allah, good, good, kuis. Oke teman-teman, sampai di sini saja videonya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Oke, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sahabat Eros. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.